Bonggolnya tuh bawa. Akibat dari praktik galian C yang dilakukan pengusaha-pengusaha tambang di wilayah Tanjung Kasuari, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat, mengakibatkan sedimentasi material kerikil dan debu terbawa ke pantai wisata Tanjung Kasuari, Kota Sorong, Papua Barat. Hadirnya penambangan galian C di wilayah pesisir pantai Tanjung Kasuari berupa pasir dan bebatuan yang tersebar di wilayah Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga warga masyarakat yang tinggal dan bermata pencarian di Taman Tanjung Kasuari menurun drastis. Salah satu warga Tanjung Kasuari, Distrik Maladumes, Hanafi Warfandu, saat ditemui Rabu 3 Maret 2021 mengatakan, seluruh warga yang tinggal di pesisir kawasan wisata Tanjung Kasuari hidupnya bergantung pada hasil laut dan sektor wisata di kawasan pantai Tanjung Kasuari. Yang dari Sabtu sampai Minggu, kami punya pendapatan kan di sini, Pak. Jadi kami ada 7 tempat. Cuma perusahaan ini sebenarnya ini sudah tahu dampaknya seperti apa yang dia buat untuk kami. Cuma pura-pura tidak tahu. Nanti seperti begini, ada dinasnya sudah turun, baru alasan beginilah, beginilah, beginilah. Apalagi kami kan sudah kasih laporan. Dan kami makanya saya tidak bisa bicara. Ya, harus, karena kita punya kuasa hukum juga ada. Kami sudah serahkan kuasa ke beliau. Jadi, saya tidak sampai keputusan. Ini dari 2014 sampai 2021 ini tidak ada tanggapan apa-apa. Ini material galian C, lumpur sama batu-batu yang sekarang pasir putih terdapat, lihat lagi. Rumput laut, batu karang, yang kemarin-kemarin pengunjung bisa ke sana ambil-ambil ikan di laut, tangkap-tangkap ikan, sekarang sudah tertutup dengan lumpur, pada mati semua. Cuma kami kasih baru, kasih masuk laporan, biar kita duduk sama-sama dengan warga yang terdampak ini, solusinya bagaimana. Dan untuk kami, memang sudah kesepakatan untuk kami, kalau memang tidak ada kebijakan dari perusahaan, ya mungkin kami sementara mungkin kami bisa palang ya. Biar pemerintah lebih tahu toh. Pendapatannya sangat turun, tidak hampir, karena kebanyakan kemarin kalau hari-hari biasa ini orang mau datang mandi, apa datang keluarga dengan anak-anak, begitu datang turun di pantai lihat laut keluar. Nah, makanya sering saya naik ke perusahaan, ada pengunjung baru saya dan sama itu dengan anak-anak kita punya dapur basah. Tapi perusahaan itu dia tahu, cuma pura-pura tidak tahu. Dia beroperasi 2014, dia pelaksanakan 2013. Tapi begitu semua berdiri, produksinya 2014 sampai sekarang. Kesepakatan, mau duduk kita atur secara kekeluargaan. Cuma kita kan, saya dari pihak kami juga kan sudah terlanjur. Sudah bikin laporan, terus kami punya, sudah kasih kuasa di kami punya kuasa hukum. Jadi saya tidak bisa bicara ambil keputusan saya sendiri. Ini belum ada perjanjian, masih bicara secara lisan-lisan saja. Tapi untuk perjanjian di atas kertas atau materai belum ada. Ada 7 kemarin yang kami laporkan. Sama, kalau yang sana ini tidak kena batunya, cuma lumpur sama kabur. Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, Papua Barat, Julian Kelly Kambu menjelaskan, sisa limbah yang dikeluarkan oleh sejumlah perusahaan yang beraktivitas di kawasan Pantai Tanjung Kasuari tidak menjadi perhatian perusahaan, sehingga pihaknya meminta pihak perusahaan agar segera menata kembali drainase dan limbah yang mencemari laut tersebut. Ada beberapa hal yang kami lihat bahwa bronjong yang dibuat semuanya sudah jebol, rusak. Kemudian bahan-bahan bekas itu dibuang begitu saja. Ada oli bekas juga yang tercecer, terbuang. Kemudian material bekas reklamasi ini mengikuti arah arus laut, arah arus dan gelombang ya. Gelombang laut sehingga dia terus. Sehingga kami tadi sudah meminta pihak perusahaan harus membersihkan semua batu yang ada sepanjang pesisir pantai sambil menunggu bila ada air surut, semua lumpur yang di dalam mereka harus ikut membersihkan, dan itu salah satu yang akan ditindaklanjuti oleh perusahaan sambil beberapa item lainnya yang akan dibenahi seperti itu, sehingga
Ini adalah komitmen perusahaan harus melakukan itu, dan izin lingkungan diberikan untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan warga masyarakat melalui program CSR, tetapi bagaimana perusahaan itu melakukan aktivitas usahanya dengan menjaga kualitas lingkungan, baik dalam hal perlindungan dan pengelolaan di dalam areal perusahaan itu sendiri. Apabila rekomendasi kami, berita acara yang kami berikan nanti tidak ditindaklanjuti, maka ada tahapannya adalah kami berikan teguran tertulis, kemudian paksaan pemerintah, dan izin lingkungannya bisa kita cabut. Kalau izin lingkungannya kita cabut, maka izin usahanya dihentikan, karena izin lingkungan diberikan untuk mendapatkan izin usaha. Nah, itu mekanisme dan prosedurnya. Dinas Perlindungan dan Lingkungan Hidup Kota Sorong telah melakukan analisa dan investigasi terkait aktivitas perusahaan galian C yang berada di kawasan Tanjung Kaswari, Distrik Maladumes, Kota Sorong, dan menemukan sejumlah limbah yang mencemari kawasan laut di Tanjung Kaswari. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.